Sejumlah panalungtik astronomi anu kabeungkeut dina komunitas Imah Noong di Lalawak Lembang Kabupaten Bandung Barat ngalakonan panitenan kana fenomena langit nyaeta supermoon poe Kemis kapeutingnakeun. Eta supermoon anu dilandi flower moon teh jadi ciciren datangna musim semi. Di Lalawak Lembang Kabupaten Bandung Barat sajumlahing panalungtik astronomi anu kabeungkeut dina komunitas Imah Noong ngalakonan panalingaan kana fenomena langit anu kiwari karandapan nyaeta supermoon poe Kemis kapeutingnakeun. Bari marake alat teleskop 2 warna bulan tembong leuwih bengras tur leuwih gede batan sasari. Dina taun ieu supermoon anu karandapan nyaeta mangrupa supermoon pamungkas tur spesial pisan. Pangna kitu lianti bisa dititenan langsung mucungulna mareng dina tengah bulan suci Ramadan. Pikeun supermoon kiwari para panalungtik ngalandihna ku ngaran flower moon lantaran jadi ciciren datangna musim semi. Sekarang ini purnamanya kita menyebutnya sebagai purnama supermoon. Apa yang mengatakan sebagai flower gitu ya. Kenapa? Karena ini kaitannya dikatakan dekat dengan musim. Karena sekarang musim semi ya. Iya. Ini juga musim panas nanti di bulan utara. Dan semoga itu merupakan tanda yang baik buat kehidupan manusia. Karena memang dari dulu orang meyakini matahari itu, musim semi itu sesuatu yang baik. Sebenarnya banyak sekali peringatan-peringatan secara tradisional oleh manusia itu dalam menyambut kedatangan musim semi dan sebagainya. Sanajan teu mawa pangaruh anu gede kana kahirupan di alam dunya, tapi sawadina warga kudu waspada ku kayaan cuacana. Eta fenomena langit supermoon teh bakal karandapan di bulan Maret tahun 2021. Algi Muhammad Gifari, Bandung TV.